Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala nurun nurun alhamdulillah ala harapan nur wa anzal awrat ala jahari tur fitar al-maskur alhamdulillah hundar hidur bina marikur alhamdulillah hundar bina marona wa awjah batil anjabah wa salat wa salam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbana zidni wa zidna wa yunusina jawfalahu bisa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iruhu apa itu adalah bahwa ayat Allah yarfa'u darajat al-abdi fil jannah bistighfari wala bihi lahu al-hadis al-kamakol. Yang saya muliakan para ulama, para kiai, para agungan, wabil khusus kesepuhan desa Cisatu, alhamdulillah hadir Nuri Karawang, kepala desa Jumlah, kepala desa Kumu, alhamdulillah beliau aktif terus. Dan para seluruh kedatangan lain, para sepuh dan ibu sepuh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan semuanya. Lebih khusus keluarga besar Bapak Mama Haji Malik bin Sabilah, anu di Pokoduan, Kukrasana, Kang Potong Sikro. Orang Karawang menyebutkan Kang Ustaz gitu. Ustaz Potong gitu. Jadi di grup sholawat teh manggilnya Ustaz. Jadi bisa sholawat sih dan itu kan. Jadi bisa ngayam teh. Tak lupa kepada ibu-ibu hadir di Pengker, alhamdulillah kami tadi rasa kaget ketika kami datang hadir Molesen. Nah, alhamdulillah kita bisa kesangka, tapi itu sampai katanya itu alhamdulillah. Hadirin para jamaah istiqlal sahabatullah, dalam pertemuan kali ini ada dua acara. Jadi penutupan istiqlal sahabat dua awal Mama Haji Rolid, anu kala sebera ini 7 anu kala 7, asal candilan anu kala 7 kurang doakan, mudah-mudahan Mama Haji Rolid kuburannya sini dilapang ke Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pertanganan-pertanganan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dipayun puji orang sahabat dan muslim berkata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat, sinabi salam, kemudian kebutuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan sehingga besekku ayah di diri, ayah biru, ayah kuning. Tapi ayah baru ngomong. Saling berpasang-pasangan. Tidak ada yang diciptakan cuma sendiri. Ayah tertawa, ada yang nangis. Di dalam Al-Quran dikatakan, Anna huwa adha hatta wa abka. Allah menciptakan makhluk. Nah, makhluk itu bukan manusia saja. Jalanin, hayawan, gunung, pohon, semuanya. Kadang tertawa, kadang menangis. Pun tertawa, lalu serik main. Berarti kau sekuntilanak. Jangan pernah kayak sekuntilanak sedih dan jadi.
Sepengetahuan kamu tanpa hilang. Ketika keluar kuntilanak pasti saya. Dina tafsirna anu seri terus-terusan belum pernah menangis. Wakil belum, yaitu monyet. Monyet di dalam tafsir Tuhan Tuhulunya adalah salah satu makhluk Allah. Can pernah cerai. Kulauan sahabatnya monyet can pernah cerai. Sebab monyet can pernah hidup di bosa. Sampai ayat bahasa. Nuka hadis tunggana mantau kawin dan fahwa kirdun. Sajal kita ditaruh tidak. Itu kosmolek karena tanah jerik menyesal perbuatan yang jelek. Sampai jangan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan minta ibadah kunu kirdan dan fahwa. Jadilah tanah monyet. Lalu jangan diurang kalau kita ibadah dari monyet asalkan ada barat. Tapi insya Allah di Majalengka Malaya di Karawang khususnya di rumah ahli ibadah kami kan tinggali ahli surga kami di Allah ya Allah. Bahkan kalau toh Allah tidak berdoa Nabi maaf Nabi tengah doa orang nangis terus-terusan mualaya serina. Ada salah satu doa Nabi Muhammad yang tidak diketahui oleh kita. Jarang-jarang jalani ucapkan nuhun ke Nabi. Ucapkan hatur nuhun melalui sholawat. Apa doa Nabi? Jerik ke Allah, ya Allah ya Rabb, khusus umat kami, seluruh dosa-dosa yang sudah ditembongkan di dunia, kecuali ngajarikan ke menjadi orang tua. Lalu ngajarikan kamu menjadi orang tua di dunia ini bakal ditemukan dari Allah. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ketika zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir, setiap jalan maksiat, ia udah lalu cerah ayunan itu akhir. Setiap maksiat itu isuk-isuk di pintu-pintu rumah ayat tulisan nulis malaikat. Salah di mana yang berbuting? Dia. Perbuatan yang ketahuan orang, kabeh perilaku orang di isuk sampai peti dicatat malaikat dilawan. Dilawan saya jemaah lengit kotor, lengit hayam tinggal ya dari pintu lawan. Oh si Anu nyampe. Kalau toh sekarang gitu, masya Allah. Orang ribu asal udah masalah gerakan lawan. Dicet, bisikannya apa? Oh malah tinggalan itu tangan jamaah. Bisa ribut jumpa majikan Allah. Masya Allah. Gitu deh ya efek. Anu maksiat langsung aja laporan. Tapi Allah lewat Nabi Muhammad, Nabi ngadoa ya Allah ya Allah, jangan pengaruhkan umatku semacam itu. Hapus semua itu kumahan kemah di akhirat. Subhanallah. Maka manusia ada kalanya tertawa. Kan lalu bahasa Indonesia mah tertawa, yang bisa tertawa. Tapi lalu bahasa Sunda, khususnya kalau kita dikira ayam itu. Ayah seri dan ayah seri kuat. Ayah diri dia seri kuatnya. Seri daerahan lah. Tadi nama Tuhan aku untuk ternyata mana yang berbulat. Yang seri kuat yang diri. Luka dua, bukan tertawa saja, tapi Allah merek menangis. Annahu wa adhaqa wa abka sehingga Allah menciptakan anu ngaramikeun dunia Nabi Adam pertama kali adalah bakah. Kapah itu bakah Mekah, bakah itu menangis. Nabi Adam menangis bakah dan kurang mahesa nyebut bakah jadilah Mekah. Walaupun Mekah tetap dalam itu arek berangkatkan itu marek berangkat ke ceri nungantun tak lebih-lebih ke ceri anak tak ceri, polot tak ceri, ngantun ketika ditanya pun tak ceri ayam itu tidak ada masya Allah ceri terus padahal ada bahagia sampai itu ceri. Jadi setiap manusia, setiap hayawan kabeh ayah bahagia ada menangis termasuk kehidupan di alam barzah. Kehidupan di alam barzah ada tertawa,
selalu tersenyum dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukti ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan digulung. Itu jalan digulung ada suara yang nangis. Kemudian Nabi Muhammad memandang ke depan. Tidak ada orang. Kemudian memandang ke belakang. Nabi Muhammad ningali katurang ke gunung Halir sebab Nabi bisa jalan katurang. Ka kanan ka kiri teaya jalmi tapi ada suara tangisan. Terus didengar ternyata tangisan itu adalah dari atas gunung. Sambil meneteskan air sekecelak-sekecelak. Ditaruh ke Nabi, apa betul yang nangis adalah kamu wahai gunung? Wahai gunung, apa betul kamu yang nangis? Naam ya Rasulullah, aku yang nangis. Bahkan diganti Allahumma na'am. Maka Allahumma na'am supaya berkah. Kalimah Allahumma tadi nama ya Allah. Di dalam kitab As-Saum asalnya ya Allah yang kedua kemudian timbulkan mim menjadi Allahumma. Na'am ya Rasulullah, saya yang nangis. Kenapa kamu nangis wahai batu? Saya takut masuk tak neraka. Sekitu batu gunung sia masuk neraka. Terus apa yang harus saya perbuat? Cemanina Rasulullah. Cekata batu ya Rasulullah, doakan saya supaya selamat dari api neraka. Ia cek saha maneh bisa masuk neraka. Rasul sendiri mengatakan ku'ang fusatum wa ahli binar wa puluhan naswal hijab, bahwa seluruh senekna neraka adalah manusia dan batu-batuan. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul ngadoa ya Allah ya Rob, batu cerit terus-terusan sieun ka neraka. Terus kami mohon kepada-Mu ya Rob, bebaskan batu kami dari api neraka. Dijawab ku Allah langsung, sampaikan kepada batu yang sedang menangis, dia akan dibebaskan dari api neraka. Subhanallah, berserah dibebaskan, disampaikan kepada Rasul, wahai batu, doa aku sudah dijawab dan engkau bebas dari neraka. Terima kasih ya Rasulullah. Rasulullah kan begitu mangga. Tapi ada suara cai ngegerunyu, gerunyu, cai gede. Rasul ngalihat ternyata ada air terjun anyar. Rasul balik deh, wahai gunung, ada peristiwa apa lagi? Tadi cai ngecerak, akhirnya cai ngegerunyu. Demi Allah ya Rasulullah, cai mengecelak adalah air mataku karena sering habis menangis terus-terusan. Adapun cai air mengecelak menjadi air terjun adalah air kebahagiaan. Aku senyum dan aku tertawa karena aku dibebaskan dari api neraka. Musalah manusia deh. Ketika ada air terjun, ayo pada masyarakat tahu dia jengkel lagi bapak-bapak dia karena pada air terjun. Kalau bapak-bapak ada sore mah, ternyata jin buka-buka. Buka acuk, buka utang, buka anak. Kita gitu lah, Pak. Ya Allah, mesti bisa diceritakan deh lah. Ayo kolot, Pak, bimbalan gitu, Pak. Iya, Pak, mudah orang. Lu kolot menyebut Tuhan, Pak. Allah, Pak. Jadi, anak lu, Pak, ada hak apa-apa, Pak. Nah, itu tidak berlaku di dunia saja, tapi di alam barzah. Mama Hati min asyakirin maut, ayat dikurungnya orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati, ada yang sedih dan ada yang bahagia. Salah satu yang bahagia, para ulama, para syuhada, bahkan muazzin. Kita ada muazzin, siapa dia muazzin? Dia muazzin mulai dijawab. Min ahli syafaat, yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Nomor 9 adalah muazzin. Disimpulkan mau kita pilih dan nanti tanda. Jadi salah satu yang memberikan syafaat di hari kiamat adalah pertama ar-rusul, para rasul sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya, juga dua para nabi, wajar nabi memberikan syafaat, wal malaikat, terutama malaikat,
Luka empat was sahabat, sahabat. Luka lima was syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Luka genap was shadiqin. Luka tujuh wal awliya. Luka delapan wal ulama. Luka sepuluh, luka sarabana wal mu'adzin. Mu'adzin itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka saya dengan keterangan ini usul kembali, ibu perhatikan wajib mengajar di Karawang. Alhamdulillah setiap bulan puasa menjelang Lebaran diberi duit setiap wajib 1 juta. Alhamdulillah, ibu wajib bisa menyelamatkan orang. Subhanallah, bahkan yang nilai besar di akhirat. Kan ayat itu ayat imam, ayat muazin, ayat merobot istilah masjid merobot yang paling mulia di hadapan Allah adalah merobot. Maka merobot pun harus diperhatikan. Nah, sama tak? Imam itu begitu datang koma, kita capek. Maka nah, nilainya nomor itu muazin nomor 2 paling lupa pahala adalah merobot, nyapu, ngampar ke sejadah, hujan-hujan lupa ke masjid, ngaberesan masjid yang sejadah, itu merobot ke sana. Subhanallah, alhamdulillah dengan Allah diperhatikan, merobot diperhatikan, boleh pikirkan, kalau dipikirkan, ya ada ya. Insya Allah saya pikirkan, terus kita ada ya. Allah, yang keluar wajibnya kukur, tanya keluarganya, wajib keluarganya yang seberang, anak tanya seberang. Jadi, yang belum baju lebaran, terbunuhnya gede, seberang 1 juta, be. Anak tanya 7 juta. Insya Allah, rebut dari Tuhan kami. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Bahwa di akhirat, di alam barzah, itu ayat bahagia, ayat sedih. Salah satunya adalah Aulia Allah di Cirebon ayah Sesar Hidayatullah. Sesar Hidayatullah itu lebih tarik uyutnya dari pagi sebelum itu hidayah. Jadi Sesar Hidayatullah cepuranglah wafat tapi hidup di Jawa Timur ayah seorang ulama boga anak tilu. Pertama boga anak soleh. Bukan dua APW, luka tilu, Faidi, ini Faidi anak bontot, apa sekali anak bontot paling kesayangan, sehingga soleh di pesantren ke, anu APW di pesantren ke bagian tengah ketika ku anak kiai, kemudian anu nomor pertama jadi ulama besar, nah anu bontot menjadi pesantren ke, karena saking sayangnya ke kiai ke anak bontot yang pada akhirnya Sunan Gunung Jati walaupun sudah ada di alam barzah datang kan itu yai anak maneh boleh anak santren ini mesantren kadailah anu kaki ayam subhanallah diantarkan begitu diantarkan ke pesantren kalau tanya Yos abah nganterin ke pesantren lain anjir supaya pintar tapi belajar adab al-adab fa'ul ilmi sebab adab adalah di atas ilmu. Kenal kepada ilmu untuk tidak ada kata-kata Al-Qadab formulir subhanallah. Begitu seret pesantren kemudian dua poin dipanggil kiainya dipanggil Faidi manehna ulang ngaji terus ulang apa? Cukup nyeduhkan kopi ama nyeduhkan rokok ama jadi pagawean maneh cicing deket ama lemun ama aja kopi gerakan sebetulnya ini kopi cendera datang lainnya tak lain perbedaan tidak perlu dibuktikan seperti dibuktikan kemudian lemun ama ngarokok wayang sundutkan ulah ama menyundut sampai itu ada santri subhanallah jengkel aja nak kita ngaji malah itu lamun daya keneh nyakuan dan nyakuan dijalani, begitu dijalani sampailah wafat. Begitu sampai wafat, subhanallah balik ngajar ikro, lalu ngajar nama, ngajar balik
tapi kok Allah diangkat menjadi waliullah. Wali Faili itu terkenal sedunia. Itu menjadi waliullah. Sebab para wali sami istighosah, setiap tahun istighosah kumpul 40 wali di Arafah. Setiap tahun wali-wali Abdal Karumpul dipimpin Sultanul Aulia. Menurut riwayat Sultanul Aulia Ayina adalah Habib Syahwan. Jadi setiap tahun kumpul di Arafah mimpin. Nah, kita kumpul di Arafah menggunakan istighosah lah. Ayo numpak manuk, ayo numpak sejadah, ayo numpak sapu, rupa-rupa, ayo timbul di jero tanah, macam-macam. Ayo aki-aki bawa tungkat naik ke gunung ke Arafah, bahkan meleset segala arit ragang. Subhanallah, sampai ke luhur gehan-gehan, begitu sampai ke luhur. Kabeh terzikir, kabeh teristighosah, malaikat di luhur, kabeh diuzikir. Kemudian kawan nang tayungan kumah kabeh berzikir sesalatan kaita hati-hati sehati-hati teh hati-hati itu adalah Sultanul Aulia. Di setiap tahun ketika mau diganti, ketika mau diganti sesalatan tapi begitu gak sesalatan itu Sultanul Aulia bari nyender kieu gageroan mana wali paidi di Indonesia tadi heula aya naon-naon minta rokok jeung kopi. Eta wali ke mana-mana mawa rokok jeung kopi. Subhanallah, wali nu sejen tah mawa rokok tah mawa kopi, tapi anjeunna selalu mawa rokok jeung kopi. Sebab tarukku ba'da kafi ya juzu inda ka bisamsi amil jalum ka sampurna. Wa in turid ziyadatan ladati fahtarato bi asari qahwa. Maka rokok kan? Maka rokok samsi, rokok jalum, rokok sampurna. Wa itu rizal talazam lamun hayal tuwi pedok hayal tuwi nana hayal tuwi sangat ketak rokok fahtar atau di atas rokok usapan putih rokok bukir rokok kopi kopi subhanallah. Bahkan bina keterangan saja minimal ke kopi selamat tidak siksa kubur. Subhanallah, selamat tidak siksa kubur. Malaikat sieun kapok nanya jalmi ketika maut di tikol di betul masih ayat kene basah tak. Jadi yang kurang hayang selamat tidak sisa kubur menta eh kemoki. Subhanallah, itu setiap kopi di tempat pengajian itu mengadakan istighfar terus-terusan terus-terusan. Bahkan ketika maut di kitab-kitab para awliya Allah, kitab majmu' atau awliya seluruhnya dikisahkan bahwa kopi itu menyelamatkan sisa kubur. Kopi nak lain kopi luar, kopi anu menang nu aslinya masih sengit tumbuk nu sengit mata wali faidi ketika dititah ukurna bayana mane kudu khawah di gunung Arjuna. Jadi kan ada gunung Arjuna ya ayahnya patapan Arjuna di sini beri ceramah air Radila. Tapi ia mah gunung Arjuna ada di Malang. Ya, di Malang ada gunung Arjuna tempat khawah para awliya Allah. Arjuna, Arjuna itu kan bahasa Arab. Arju al-jannah, aku mengharapkan surga. Maka golek Arjuna itu kan boga senjata lima. Senjata lima Pandawa lima adalah sholat lima waktu. Nah, ketika asuk khawah Yuli bawa satu telan cuma kopi dan rokok. Kopi itu rokok. Itu asuk dari rokok. Terus ada tempat mandi, ada tempat sholat dengan dua poe. Hanya rokok. Begitu digambarkan rokok. Subhanallah di teangan korek lejaya. Korek lejaya. Dibuka kopi teh melenghir kayu. Allahu Akbar nikmat amat ya kopi. Melenghir. Melenghir na kopi. Kopi air mana yang disemir? Kopi-kopi luar kan dekat. Malangir akhirnya saking kasabuk nak nyesayang kepada Allah korek macam doa untuk melihat alam lain. Anu dijajahkan usai subakir. Subhanallah kita jabar dijelar dengan kami para air tamu lagi dah walau lagi dah siwa
lalu dibaca 3 kali, usapkan kabelnya, bakal ninggalin makhluk lain. Pelajar dibaca 3 kali, usapkan kabelnya, ninggalin makhluk lain. Oh, itu aja jin. Anjir yang berkata jin. Jin hafal khalifah ini. Ada apa kiai? Saya cari korek. Tunggu, ditahu ada jin. Khalifah ini sampai jin-jin diobrak-abrik gara-gara dengan korek. Sakit orang korek dan kumpul dua orang. Masya Allah. Nah, yang pada akhirnya keher di dunia jin, sampailah kadene Raja Jin Anwar Ismail. Raja Jin Ismail upami anu ngenalkan sesar piritulah dengan Allah. Raja Jin anu ayah di Damaskus ngarana Jin As-Safar boga asisten ngarana Jin Najmanulil. Itu aja jin-jin aja termasuk di urang ini aja. Lalu urang aja bisa ningali apa kan ulama kan embung kasihan orang-orang ayah jin daun jauh lagi yang dilupakan disingkurin tetangga-tetangga ngajikan di kuburan. Subhanallah, jam 2 lupa kasihan. Nah itu seret sampailah ke Raja Jin Ismail. Begitu sampai Raja Jin Ismail, kita dijemput kedua satpam yang bahasa ini. Begitu datang ini wali fadil ya, saya ingin bertemu dengan raja. Itu satpam ada tersilap silap jin deh, jin silap pura kayu lah mesir tadi pura mesir kaseta. Itu sampai ke jin, raja jin itu diukir bangku kehormatan turun. Maaf Pak Kiai, ada apa sebetulnya? Sampai geger il keraton-keraton baru simpulnya hancur. Hayang naon jenamu di dalam kuring tadi yang naon, cuma yang korek kumacet ke Raja Ismail. Masalah korek kecil di curug kuring ayah korek. Iya betul, iya sultanan nar kuring diciptakan oleh Allah dari sana, kira kita bisa ngalor di sana. Oh berarti anak buah kita tolol semua ya. Anak buah kita kan nar semua aku dalam jadi itu. Oh kan akhirnya benar dicuruk kantor sekretaris buahan yang pada giliran tertarik karena kehidupan wali ini masuklah Islam dan hampir seluruhnya jin-jin pada masa itu masuk Islam. Hadirin kita kembali kepada permasalahan. Ia contoh bahwa syarif hidayatullah itu hidup. Kemudian layar sedih di kuburan. Madam sedih di kuburan. Ketika baginda Rasulullah SAW jalan sama para sahabat. Begitu jalan sama para sahabat, dia pernah disampaikan bahwa tapi mengingatkan kembali. Begitu berjalan di para sahabat, sama Rasul, wahai para sahabat, terdengar. Ayolah ya Rasulullah, tertinggal di kuburan. Iya, saya melihat kuburan, tapi ada apa? Sahabat tak bisa dengari ke dalam kuburan. Cek Rasul dari sekian banyak yang ada di alam kubur. Dari sekian banyak yang ada di alam kubur, di alam barzah, ada 2 jam yang akan disiksa di alam barzah. Berarti mulai nikmat. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Anak buat ada hatta wa abka. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Siapa ya Rasulullah yang menangis? Itu ada 2. Coba perlihatkan kepada aku. Dengan mujizat Rasulullah sahabat bisa dialih. Ayat 2 jalan ikutan disiksa. Ya Rasulullah, coba tolong tanyakan apa yang menyebabkan dia disiksa. Jenggis baralila disiksa. Begitu ditaruh sepuluh Rasul, gesa baralila anjir disiksa di kuburan. Jawabannya, semenjak aku masuk kuburan sampai ke akhirnya belum pernah istirahat di siksa. Masya Allah, makanya dalam orang yang di dunia, orang yang paling gede itu anak kondak. Lalu di kuburan itu bapak kondak. Lalu di neraka oleh kondak, sekali macok, nyerinya 70 tahun. Coba lalu macok, mesti berharap besar, enggak? Nah, ilmu hati tanya, terus terlalu lagi, sejak masuk kuburan,
seret sekedar mau pura ente gara-gara mau disiksa cetetan wiji abdik ma osok kiki nantung tara cebok kira-kira diulang ya Allah insya Allah Pak tapi lalu tahulah Pak di terminal semuanya kadang di jalan menunggu motor itu mobil ada seret saking kebelet Pak seret deh nantung nyala ada banyak di terminal di tukangan bis seret kadang di kamar di bis nanti tapi baru sana. Omong-omong para pemuda di laut, ayo ini omong-omong. Nah, kiih nantung itu menyebabkan saya disiksa. Maaf, akhirnya di masjid-masjid ya, hampir saya nak tak disimpulilah terlambat. Baik, lamun hayang maaf, lamun hayang nanti karena buang air kecil di masjid baru nantung. Asap tu yakin untuk mencerita, pasti bakal mencerita tapi mata tidak mampu melihat. Tidak mampu orang melihat keceretan-keceretan tidak air kecil orang. Ketika mencret ke pakaian orang, ke jalan orang sholat. Berarti lafal yang telah. Membisa tetap ketika orang masuk ke masjid, harus orang ngaji pak. Orang kini bari nongkrong. Kini bari nongkrong. Bahkan ayah obat supaya ulah boga penyakit beser. Penyakit dari bujur itu yang ada mana? Besar nih, besar nah. Ambeyan terus kiemen lagi banyak. Besar, pokoknya banyak kita telah cukup penanggulangannya sholat dua rakaat ba'da sholat duha. Sholat dua rakaat usholi sunnatan likifaratil baul rakaatain lillahi ta'ala. Lalu kita bisa niat api sholat di parat baul. Bisa bahasa Arab niat api sholat mubaran pula koga penyakit besar dan penyakit dari dengan amin dua rakaat Allahu Akbar rakaat pertama baca Al-Fatihah kemudian inna a'tainaka tujuh kali rakaat kedua baca Al-Fatihah inna a'tainaka tujuh kali terus doa supaya semangat bukan buatnya ketika sering baca eta insya Allah mual kena penyakit angin. Penyakit angin penyakit anu susah untuk dicurhatkan ke keluarga. Nah penyakit angin teh, maaf ibu, penyakit barang laki terudah. Ikan hese curhatan, ada curhat ke bawah turan, ke dikoyokan. Curhat ke kitoha, bisa diingkukkan. Ayo ribut aja pemanikan kan. Nah, sholat tak likifar til maul. Jadi ini kalau menurut nomor dua, kenapa anda disiksa? Disimpuling osok ngadi gomba. Ngadi gomba ini, Pak. Osok. Nyarita ke dia, nyarita ke dia, akhir batu itu. Nah, berkat itulah akhirnya kering disiksa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan ke sahabat, wahai sahabat, ambil satu kalimah kurma, ambil bawa kadir. Begitu dipasrahkan kepada Rasul, satu kalimah kurma dibelah bagi Rasul. Sambil sudah dibelah, ditancapkan di luhur kuburan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya kalimah kurma yang siksa saya di kuburan? Cepatnya bagi Rasul, selama ini kalimah kurma basir, maka diangkat siksa saya di kuburan. Diangkat siksa ayat di alam barzah makanya disunahkan oleh orang setiap orang jalan mawa model kita namanya pendang so palapah korma hese palapah baralak hese pendang jadi kembang selama kembang itu basah maka ia kembang terus lewati bahkan wayusanu arroz subilma sunah ketika jarah maka adilan. Ketika jalan sunah di kipratan cai, ya, sunah di kipratan cai. Mengapa? Terus bapak ya, lancang. Ambil saya.
Nah, begitu dipapah korbankan cetir, maka siksa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dia kembang. Walaupun kita didoakan, kembang pukul di awal-awal, tapi kembangnya an-niyat iman, lain kembang an-niyat. Di kuburan kurang serangan, lain. Tapi kembangnya emang niat iman bakal dilakukan. Kembang awal baik, insya Allah bakal memberikan kenikmatan dalam. Allah kita kembali kepada permasalahan bahwa Allah menciptakan saling berpasangan ada tertawa ada nangis. Manusia mual jerit baik pasti ada tertawanya, mual tertawa baik pasti ada nangisnya. Lamun nangis terus-terusan menyalahkan diri sorangan, itu seperti kisah yang diceritakan ada makhluk Allah nggak ada tutup, tutup anak yang siput, 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 curhat ke banjir, banjir itu anak bangkong, bangkong, jadi anak dengan anak lah, lalu cek kiai mah bus gemus kewakis curhat, cek kata cut tutup, tutup kemana? Bahasa dia lah. Tutup, baik bacet. Kamu hidupnya enak. Enak kenapa? Hayat kemana baik cepat, cok 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 cok. Saya hidup susah, punya beban. Di gambaran jalmi, lalu bana osok nyalahkan diri serangan. Ya Allah ya Rob, kalau saya bukan anak si Anu, tapi kalau saya jadi anak si Anu, pasti saya bahagia. Subhanallah terus. Kumajak si banjir deh, hei kamu jangan menyalahkan diri sendiri menganggap orang lain bahagia, justru kamu yang bahagia. Tetap ketika di pada hati itu gak bisa, apa yang terjadi? Geri ngobrol gitu, tutup an berat mau beban, mau beban nanti. Nyalahkan, menganggap bahwa banjir itu bahagia, apa yang terjadi geri ngobrol gitu? Ayah, manuk. Manuk lang lewat, bancet ribut, siap ayam manuk, ayam manuk. Begitu siap ayam manuk, rumah tutut asup ke jerol, pintunya ditutup. Pada pintuan, begitu sekitar 5-10 menit, ia sepi amat. Begitu ditinggali, ternyata seluruh bancet ini setelah, siap manuk, tapi tutup selamat. Kemerungung itu, datang bangkok. Wahai Tutut, kamu nganggap punya beban, padahal kamu adalah yang bahagia. Anak saya dipacokan kemana? Dipacokan kemana? Tapi anjing adalah selamat yang mengatakan engkau adalah punya beban. Jadi kalau muslimin, alhamdulillah, ngobrol. Kita akan menghilangkan
kesedihan kita lewat penutupan istighosa, supaya mudah dianggap kalau kita adalah kunci yang datang Rasulullah. Bukanlah untuk menghilangkan, untuk menyambut kebahagiaan yang ada di alam barzah Mama Haji Khalid dan seluruh rekan-rekannya, keluarga besarnya, mudah-mudahan di alam barzah ini bahagia dan bahagia. Dan semua yang hadir di sini, ketika doa kirim ditutup, doa ditutup, sebab ini hadir malaikat. Amin. Allah berbakala malaikat dan yahmiluna surah oleh ahliya li amba. Jadi malaikat yang ada dua, ketika serta ditutup, malaikat mawa seluruh pahala ke ahli kubur. Begitu sampai ke ahli kubur, bahagia. Seketika itu bahagia oleh nyarios. Allah mubashirun bil jannah. Ya Allah bahagiakan semua yang hadir di majlis. Amin. Dalam doakan kami yang istighosa, bahagiakan mereka di surga. Surga. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma waffiqna lil-muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.